Nama Mehmet Ali Aka lahir di Hakiman, Turki pada 9 Januari 1958. Kasus kejahatan yang pernah ia lakukan ialah pencobaan pembunuhan terhadap Paus Yohanes II pada 13 Mei 1981, pembunuhan wartawan Turki pada 1 Februari 1979, dan perampokan bank 2 kali yang pernah ia lakukan. Hukuman yang pernah ia jalani ialah penjara seumur hidup di Italia, namun dideportasi ke Turki setelah menjalani 19 tahun masa tahanan. Setibanya di Turki, dia dibebaskan bersyarat setelah menjalani 10 tahun masa tahanannya. Al suo processo, che si concluderà con la condanna all'ergastolo, dirà poche cose. Ma poi parlerà. Dia kemudian menjadi penyeludup yang beroperasi antara Turki dan Bulgaria. Aka mengaku mendapatkan pelatihan menggunakan senjata dan taktik teroris dari Front Populer Pembebasan Palestina yang beraliran Makres di Suriah. Aka bergabung dengan kelompok sayap kanan garis keras Grey Wolves yang mencoba menggoyang pemerintah. Aka membunuh Abdi İpekçi, seorang editor surat kabar besar di Turki atas perintah Grey Wolves. Dengan dibantu oleh Grey Wolves, Aka melarikan diri dari penjara militer di Istanbul ke Bulgaria yang menjadi markas mafia Turki saat itu. Pada Mei 1981, seorang mafia Turki meminta Aka untuk membunuh Paus Yohanes Paulus II di Roma. Eksekusi akan dibantu oleh 3 orang. Aka melakukan eksekusi jarak dekat, sedangkan Oral Çelik, salah satu temannya, menjadi penembak cadangan. The Pope arrived to welcome the crowd of 10,000. Penembakan akan dilakukan di lapangan San Petrus dengan meledakkan sebuah bom untuk memicu kepanikan guna memberi waktu kepada mereka untuk melarikan diri ke kedutaan Bulgaria. Operasi akan dipimpin oleh seorang atase militer yang tinggal di Italia saat itu. Pada 13 Mei 1981, Aka dengan rekannya hadir di lapangan San Peter untuk menulis kartu pos sambil menunggu kedatangan Sri Paus. Stanno alla porta di bronzo. Un assassino è là, nascosto nella folla multicolore come un serpente tra i fiori. E mentre Giovanni Paolo II porge ai genitori una bambina che ha appena benedetto, l'assassino impugna la sua pistola e spara. Empat butir peluru bersarang di tubuh Sri Paus, 2 di perut dan 1 di lengan kiri, 1 di lengan kanan. 2 orang pengunjung turut kena tembakan, seorang biarawati dan pengunjung lain menghentikan tembakan Aka. Aka tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik dan tertangkap. Melihat hal itu, rekannya Oral Çelik menjadi panik dan kabur, belum sempat melepaskan tembakan serta meledakkan bom. 2 tahun setelah penembakan pada hari Natal kedua, tanggal 27 Desember 1983, Sri Paus menjenguk orang yang mencoba membunuhnya. Sri Paus mengatakan, "Apa yang kami bicarakan harus merupakan rahasia antara dia dan saya. Ketika berbicara dengannya, saya anggap dia adalah saudara yang sudah saya ampuni dan saya percayai sepenuhnya. Berdoalah bagi saudara saya Aka yang sudah saya maafkan setulus-tulusnya." Sri Paus juga menghubungi keluarga Aka dan menjalin hubungan dengan mereka selama beberapa tahun lamanya. Paus bertemu dengan ibu Aka pada tahun 1987 dan dengan saudara laki-lakinya pada tahun 1979. Potrete osservare su queste immagini, in cui la parola sarà lasciata alla musica, da una parte il giusto, che secondo la scrittura non sospetta di noi. Pada 9 Juni 1997, pesawat Air Malta Fly B30 dibajak oleh 2 orang dan mendarat di Colang, Jerman. Para pembajak menuntut pembebasan Aka, sebelum akhirnya mereka menyerah. Atas permintaan Sri Paus, setelah menjalani hukuman selama 19 tahun pada tahun 2000, Aka mendapatkan gerasi dari Presiden Kario Ezigio Cian dan dideportasi ke Turki. Aka kembali dipenjara di Turki atas tuduhan pembunuhan wartawan Turki pada tahun 1979 dan atas perampokan bank yang dilakukannya. Pada Februari 2005, Aka mengirim surat kepada Sri Paus yang sedang sakit dan mendoakan kesembuhan Sri Paus. Ketika Sri Paus wafat pada 2 April 2005, saudara laki-laki Aka mengadakan jumpa pers dan mengatakan bahwa Aka dan mereka sekeluarga merasa berduka. Sri Paus adalah teman bagi keluarga mereka. Pada tahun 2006, Aka dibebaskan. Tapi sekitar seminggu kemudian, Mahkamah Agung Turki membatalkan keputusan itu dan kembali menjeloboskannya ke penjara. Pada tahun 2007, Ali Aka mengganti agamanya menjadi Kristen Katolik dan menyelesaikan 10 tahun masa tahanannya di Turki.
sebelum akhirnya mendapat amnesti karena berkelakuan baik dan dibebaskan pada tahun 2010. Pada 27 Desember 2014, 33 tahun setelah penembakan Sri Paus, AK muncul di Vatikan untuk meletakkan bunga mawar putih di makam Paus Yohanes Paulus II. AK menyatakan niatnya untuk menjadi pastor pada tahun 2016. AK berangkat ke Fatima, Portugis untuk memperingati 100 tahun hari penampakan Bunda Maria. AK menyebut dirinya sebagai seorang pembunuh bayaran yang tidak memiliki orientasi politik meski dia adalah anggota kelompok Revols, organisasi ultranasionalis di Turki. AK mengaku menembak bukan karena dalih agama, baginya Paus adalah simbol dari kapitalisme. Motif pencobaan pembunuhan dilakukannya masih belum jelas. Ada dugaan keterlibatan Dinas Rahasia Uni Soviet atau KGB